upacara bendera peringatan Hari Ibu ke-91 tahun 2019. Hakikat peringatan Hari Ibu atau PHI setiap tahunnya adalah mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda, akan arti dan makna Hari Ibu sebagai sebuah momentum kebangkitan bangsa. Penggalangan rasa persatuan dan kesatuan, serta gerak perjuangan perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Demikian sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Haji Aban Subandi, saat upacara bendera peringatan Hari Ibu ke-91 tahun 2019 di halaman Pendopo, Senin 23 Desember 2019. Hadir unsur Forkopimda, para kepala OPD dan jajarannya, TNI, Polri, beserta jajarannya, ormas, para pengusaha, tokoh masyarakat, serta yang lainnya. Lanjutnya, Sekda Kabupaten Cianjur Haji Aban Subandi menyampaikan bahwa perempuan Indonesia masa kini adalah perempuan yang dituntut untuk sadar dan aktif meraih akses dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan. Oleh karenanya, PHI diharapkan sebagai momen penting untuk mendorong semua tiga pemangku kepentingan guna memberikan perhatian. Pengakuan akan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan, dan pada akhirnya memberikan keyakinan yang besar bahwa perempuan akan mampu meningkatkan kualitas hidupnya, serta mengembangkan segala potensi dan kemampuan sebagai motor penggerak sekaligus agen perubahan atau agent of change.